Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang pastinya tetap di channel Yahya YBC. Channel yang menyajikan informasi mengenai berbagai macam yang berkaitan dengan otomotif. Mulai modifikasi, upgrade, body custom, dan berbagai macam yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas motor keluaran terbaru yang viral atau yang nampak di dunia maya, yaitu dari pabrikan GPX. Wajar saja jika pabrikan GPX menjadi salah satu produsen sepeda motor dengan penjualan terbanyak ketiga di Thailand, karena mereka punya cukup banyak line produk yang bervariasi. Dan kemarin GPX kembali merilis produk terbaru yang kita sempat bahas penampakan spy shotnya. Motor baru tersebut akhirnya diberi nama resmi GPX Demon GR 200R tahun 2020, alias keluaran tahun ini. Motor ini bergenre sport firing big, posisinya berada di atas GPX Demon 150 GR. Namun berbeda dengan saudaranya tersebut yang kategori mini bike dengan ban kecil, GPX Demon 200 GR ini mengusung konsep sport bike two lane dengan ukuran kaki-kaki 17 inch. Desainnya terlihat agresif seperti perpaduan bagian depan dengan headlight ala-ala Yamaha R series. Bagian bodi dan model rangka tralis dicat merah mirip Honda CBR 150R Thailand, termasuk desain velgnya juga. Area tail light atau lampu rem mengacu pada desain superbike Italia Ducati Panigale, yaitu V4R. Dan tak ketinggalan, motor ini juga punya fitur-fitur yang kekinian. Apa itu kawan? Sebut saja suspensi depan upside-down, panel speedometer full digital, lampu LED termasuk DRL dan stop lamp dan lampu sein. Motor ini bukan cuma jual tampang, tapi juga mengutamakan kenyamanan. Itu terlihat dari suspensi belakang yang sudah dilengkapi link dari merek ISS dan bahkan punya settingan 7 tingkat preload. Keren kawan. Pastinya nyaman banget. Lanjut ke area dapur pacu, Demon 200 GR ini mengusung mesin 198 cc atau 1 silinder SWC 6 percepatan dan perpendingin cairan. Sayang di situs resminya tidak disebutkan berapa power maksimum. Namun diklaim bisa mencapai torsi di angka 17,2 Nm pada putaran 6500 RPM. Sudah full injection, namun sayangnya masih mengusung regulasi Euro 4. Apa itu Euro 4 kawan? Saya juga nggak tahu. Terakhir, pihak GPX Thailand membandrol GPX GR 200R 2020 ini dengan harga resmi 79,800 baht atau setara dengan 30 juta rupiah. Motor GPX GR 200 2020 ini dijual dalam 3 varian warna, antara lain warna Black Space, Red Fire, dan Matte Grey. Oke kawan, semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua dan semoga membawa berkah buat semua. Amin. Sampai jumpa ya kawan, sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Salam modifikasi, Yahya YBC.